Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya akan kongsi dengan anda 5 plugin yang biasa diinstall di dalam WordPress. Assalamualaikum, saya Adnan Jamaluddin. Hari ini saya akan kongsi dengan anda 5 plugin yang kena ada di dalam WordPress jika anda ingin membina laman web. Baik, hari ini saya akan kongsi dengan anda. Saya terus kepada plugin lah. Jadi 5 plugin ni ialah 5 plugin yang biasa saya gunakan, saya install di dalam WordPress saya. Jadi setiap satu ni saya akan kongsikan lah apakah kegunaan plugin ini dan apakah nama dia. Okey, so kita tekan terus kepada add new. Jadi plugin yang pertama, saya akan muat turun plugin Elementor. Elementor adalah plugin yang berbentuk page builder. Jadi kalau contoh anda nak bina website, anda nak website yang boleh bantu, contoh nak buat design cantik dari segi perkataan, gambar, video, slider, anda boleh gunakan Elementor page builder. Jadi klik install now. Second, saya akan gunakan Jetpack untuk tracking. Untuk tracking saya akan gunakan dua plugin. Okey, saya gunakan Jetpack. Jetpack ini bukan saja buat tracking. Tracking tu maksudnya anda boleh kesan data-data, contohnya pelawat masuk, pelawat keluar, berapa klik, kat mana page apakah pelawat suka kunjung di dalam website anda. Jadi saya akan activate juga, tapi saya biarkan dulu. Untuk tracking saya ada satu lagi, saya akan gunakan GADWP, iaitu G for Google Analytics Dashboard for WordPress. Ini adalah plugin yang saya gunakan untuk buat tracking yang lebih spesifik. So dia akan tarik Google Analytics punya analisis masuk ke dalam website. Kita boleh check jika ada macam ni traffic tu betul real time dia, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan dan seterusnya. Okey, baik. Ini adalah plugin nombor 3, iaitu plugin untuk SEO. Saya gunakan Rank Maths. Rank Maths ni, kalau sebelum ni saya gunakan Yoast SEO, tapi sekarang saya telah beralih ke Rank Maths untuk tahun ini dan tahun akan datang lah. Jika ada plugin lebih baik, saya akan recommend di bahagian komen nanti. Tapi untuk buat masa sekarang, saya suka gunakan Rank Maths sebab dia punya piawaian, dia punya cara untuk dapatkan SEO terbaik, ada panduannya di sini. Jadi kalau anda nak dapatkan ranking SEO terbaik dan dapatkan skor SEO terbaik, saya sarankan anda untuk gunakan plugin Rank Maths. Okey. Last but not least, jika anda telah ada website, saya sarankan anda untuk download plugin yang kelima ini, iaitu plugin Insert Header and Footer. Okey, Insert Header and Footer ini adalah plugin untuk kita letakkan kod-kod ataupun pixel-pixel ataupun tag-tag yang kita akan gunakan di dalam bahagian pemasaran. Contohnya kalau anda buat Facebook Ads, anda perlukan tracking, anda perlukan letakkan pixel, anda boleh letakkan di bahagian header dan anda boleh gunakan plugin inilah. So, bukan itu saja, kalau anda ada letakkan contoh snippet-snippet daripada Google Ads ataupun Google Tag Manager, anda boleh letakkan di bahagian sini. Sekian dari saya, Adnan Jamaluddin. Gunakan 5 plugin ini. Yang pertama Elementor, yang kedua Jetpack, ketiga Google Analytics, yang keempat Rank Maths, dan last sekali Insert Header and Footer. Plugin-plugin ini semua sangat hebat, ianya best dan ianya percuma. Jadi untuk dapatkan provision sahaja yang anda perlu bayar. Baik, itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk subscribe saya di YouTube dan berikan komen di bahagian bawah. Jangan lupa untuk like dan share jika video ini memberi manfaat. Sekian.